Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas maghrib, kita mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal salih kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati-hati kita ini merupakan hati yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lembut hati kita untuk melakukan perintah-perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab karya Agung Imam Al-Ghazali, iaitu Di Balik Tabir Kematian, yang membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat pada mahsyar, syurga, neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin berbelas jilid. Jadi bermula daripada tajuk yang pertama, pelbagai pembahasan dikupas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita tengok bab yang terakhir sekali, Imam Al-Ghazali membicarakan tentang kehidupan dunia, perangai manusia, apa yang perlu ada pada kehidupan kita ini, apa perlu kita buat. Maka di akhir kitab Ihya itu dia letak satu tajuk. Apa dia tajuk itu? Zikrul maut wa ma ba'dahu. Itu mengingati mati wa ma ba'dahu. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali dia buat satu karya yang namanya Ihya Ulumuddin. Itu satu karya bagaimana nak menjadikan, nak menghidupkan ilmu-ilmu agama ini dalam kehidupan kita. Dia tidak mahu memisahkan di antara ilmu dan juga amal. Kefahaman kita tentang dunia, amal ibadat kita ni nak dijadikan serentak supaya ia hidup dalam kehidupan kita. Taklah kita ni bila rasa solat itu rasa satu tanggungjawab. Kalau kita solat tu kita rasakan satu tanggungjawab, dia memanglah fardu, kewajipan tu kita kena buat. Tapi apa approach yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah dia nak bila kita datang solat itu kita semayang, tapi kita merasakan sifat kehambaan kita penuh redha. Penuh redha mengharapkan keredhaan Allah Subhanahu wa taala dalam masa kita penuh syukur. Dalam rasa kita penuh gembira untuk taat kepada perintah Allah, kita tak merasakan solat maghrib kita datang ke surau ni satu bebanan. Itu yang Imam Al-Ghazali nak bawa kita. Dia beza satu-satu arahan yang kita terima dan kita buat arahan itu dengan penuh ikhlas, ataupun kita buat satu arahan itu sebagai satu arahan. Kalau kita jadi bos dekat pejabat, ataupun kita ni pekerja dekat pejabat, kita ni seorang pekerja, bos kita bagi arahan, kamu kena buat begini, hari ni buat ini, baik bos, kita katakan. So kita merasakan benda tu satu arahan, kita buat ini, ikut spek yang dia buat. Berbeza dengan kalau arahan dia bagi tu, kita memang hati kita tu memang volunteer, memang kita nak buat penuh ikhlas kan. Dia tak suruh pun kita buat benda tu. Dia beza suasana tu.
suasana penuh ikhlas, kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak terasa amal ibadat yang kita buat itu sebagai satu paksaan, sebagai satu arahan, tapi kita rasakan kita memang nak khidmat. Macam kita, tuan-tuan, sayangkan isteri, sayangkan suami, sayangkan anak-anak. Maksudnya kita beli sesuatu hadiah, kita bagi anak kita tu bukan sebagai satu tanggungjawab, tapi kita memang sayang dia. Kita suka dengan penuh ikhlas. Dia beza dengan kita bagi tu rasa macam tanggungjawab. Jadi Imam Al-Ghazali dia tak nak suasana memberatkan manusia. Dia nak menjadikan kita memahami hidup kita ini sebagai seorang hamba, hamba yang taat perintah Allah, penuh ikhlas dalam diri kita, menyebabkan apa-apa yang kita buat tu kita redha. Apa yang Allah tentukan pada kehidupan kita itu kita redha, dan kita seronok kehidupan yang Allah tentukan bagi kita. Takdir qada Allah ke atas kita yang kita lalui, start pada kita kecil sampailah kita bertemu dengan Allah, itu takdir itu kita lalui dengan penuh seronok, gembira, kita redha. Allah Ta'ala takdirkan kita ni mungkin ada kecacatan, alhamdulillah kita bersyukur. Allah Ta'ala takdirkan kita ni ada kelemahan dari sudut kesihatan, dari sudut penglihatan, dari sudut anggota dan sebagainya. Maka semua tu kita terima dengan alhamdulillah, dengan penuh seronok. Jadi itu yang nak dibawa oleh Imam Al-Ghazali daripada mula kitab Ihya sampai hujung. Dan di hujung kitab tu diletakkan satu tajuk, dah cerita tentang kehidupan kita lalui di dunia ni, dibuatkan satu tajuk yang namanya Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Setelah selesai kehidupan dunia, kita akan bertemu dengan kematian, mengingati kematian, wa ma ba'dahu, dan apa selepas ke kematian itu. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada bulan lepas, iaitu pada 27 hari bulan 8 yang lalu. Kita berada pada muka surat 22. Kita telah membicarakan kitab ni, bab Zikrul Maut wa ma ba'dahu ni ada dua bahagian. Satu sebelum mati, kemudian selepas mati. Imam Ghazali dipecahkan kepada dua, dan kita masih berada pada bahagian yang pertama. Bahagian pertama, bab pertama kita dah selesai, iaitu kematian dan dorongan untuk selalu mengingati kematian, yang pertama. Kemudian bab yang kedua, apa dia keutamaan sedikit angan-angan. Dalam bab yang kedua ni dia ada empat subtema yang Imam Al-Ghazali dia letak. Yang pertama, jangan tenggelam dalam angan-angan. Yang kedua, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Dan yang keempat, segera beramal kebajikan dalam dan peringatan bagi orang yang menunda-nundanya. So kita masih berada pada tema yang kedua. Yang pertama surat 17, yang kedua tu faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasi. Kita masih berada muka surat 22 itu. Tema yang pertama, jangan tenggelam dalam angan-angan. Kita berada pada muka surat 22 tu. Dan Imam Al-Ghazali dia mulakan satu tajuk bab jangan tenggelam dan angan-angan ini dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan hadis Nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah salafus saleh, untuk kita pegang, untuk memberikan kepada kita kekuatan menghadapi kehidupan ini. Okey, kita tengok surat 22 dah. Imam Al-Ghazali dia bawakan riwayat daripada Al-Hasan. Al-Hasan ni biasa Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama, juga seorang ahli sufi. Al-Hasan mengatakan, lalai dan angan-angan. Lalai dan angan-angan adalah dua nikmat yang dianugerahkan kepada manusia. Jika tidak ada keduanya, nescaya orang-orang Muslim tidak akan berjalan di jalan-jalan. Kata Hasan Al-Basri, dia kata lalai kita ni, sifat pada manusia ni Allah Ta'ala jadikan ada sifat lalai, kemudian pada diri kita ni ada sifat angan-angan. Semua orang ada angan-angan, nak itu, nak ini, kan, angan-angan. Kemudian lalai, duk leha, buat tak tahu, terlupa, tertinggal. Sifat manusia. Manusia tu sifat Allah Ta'ala jadikan ada sifat kelemahan pada manusia. Lalai dan juga ada angan-angan, dia kata. Dua ni merupakan nikmat, kata Hasan Al-Basri, nikmat yang besar.
yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Lalai dengan angan-angan ni dia tak ada pada nama malaikat. Malaikat Allah dia tak ada sifat lalai. Dia ni dengar patuh, tak ada pula malaikat ni berangan-angan, tidak. Ini nikmat yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Walaupun kita nampak dia sebagai satu bentuk kelemahan, tapi sebenarnya dia merupakan satu nikmat yang Allah anugerah kepada kita, kita manusia. Dia kata, jika tidak ada keduanya, sifat lalai dan juga angan-angan ini, kata Hasan Al-Basri, niscaya orang-orang Muslim tidak akan berjalan di jalan-jalan. Kata, kalau tak adalah dua sifat ni, kita tengok semua orang je ni buat ibadah, duduk masjid je. Tapi sifat ada lalai dengan angan ni lah, kita duduk tepi jalan, duduk pergi pasar raya, berjalan sana, berjalan sini. Jadi itu kata Hasan Basri merupakan satu nikmat. Satu nikmat Allah. Dari satu angle kita nampak dia satu kelemahan. Kita sibuk dengan dunia, dengan angan-angan, dengan kelalaian kita, dengan sibuk kehidupan dunia kan. Satu angle, tapi satu angle lagi melihat dia merupakan nikmat Allah, dia kata. Okey. Kemudian sedangkan Sufyan Al-Thawri mengatakan, dia kata, aku mendengar bahawa seseorang itu diciptakan dalam keadaan dungu. Dungu ni maksudnya tercerdik lah. Manusia itu diciptakan dengan keadaan dungu, tercerdik, dia kata. Seandainya tidak begitu, tentu ia tidak boleh merasakan kesenangan, kesenangan hidup. Kata Sufyan Al-Thawri pula, manusia ni diciptakan dalam keadaan dia dungu. Dungu tak cerdik. Tak cerdik tentang kefahaman hidupnya di dunia dan juga hidup, ada hidup akhirat. Ada hidup dunia, ada hidup akhirat tu dia kurang faham, dia kata. Kata Sufyan Al-Thawri, kalaulah tidak begitu, kalau Ta'ala tak ciptakan manusia ni, maksudnya lahir-lahir tu pada kecil tu dah cerdik, pandai dah, reti dah tentang kehidupan, dunia, akhirat, semua kita faham, maka tentu ia tidak boleh merasakan kesenangan hidup. Maksudnya pada kecil lagi dah nak beramal ibadat, risau tentang kematian, risau nak bertemu dengan Allah, apa amal yang nak dibawa kan. Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan manusia tu dengan sifat kelemahan, dengan sifat gopoh-gapoh yang ada pada manusia, maka kalau tidak begitu, tentu ia tidak boleh merasakan kesenangan ni hidup. So dengan kita tak berapa cerdik inilah, baru kita, oh nikmat itu, nikmat ini, kita rasa kita buat benda itu, buat benda ini. Kalau kita benda kecil itu Allah Ta'ala dah bagi, bukan sifat manusiawi, maka kita ni semua kecil-kecil pun dah duduk dalam masjid, duduk baca Quran, duduk zikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Sa'id bin Abdul Rahman berkata, dunia ini menjadi ramai, menjadi sibuk, dia kata, justeru oleh akal para penghuninya yang kurang. Ini semua kalam-kalam para ulama nak menggambarkan bagaimana Allah ciptakan manusia dan apa sebenarnya nature manusia yang berlaku. Sa'id Abdul Rahman kata dunia ni sibuk, sibuk justeru oleh akal para penghuninya yang kurang. Sibuk kita dengan kehidupan dunia ni sebab apa? Sebab tak berapa cerdik nak menguruskan manusia, dunia ni kan, dengan baik. Okay. Kemudian Salman Al-Farisi pula menceritakan. Salman Farisi ni katalah dia orang Farsi. Masa peperangan Khandaq tu dia lah yang bagi idea kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita buat parit lah, buat parit supaya tentera ni dia tak boleh nak serang kita. Yang disebut sebagai peperangan Khandaq, peperangan parit, peperangan Ahzab. Maka Salman dia bagi Nabi, tak pernah, dia kata, kita orang Arab ni tak pernah ada idea buat parit ni, buat terperang ni. Tapi Salman Al-Farisi dia kata, pula Parsi sana kami biasa, kalau perang tu buat parit, yang bagi orang boleh serang, menyebabkan kuda tu dia tak boleh nak lompat lepas, adalah ukuran-ukuran yang ditentukan. Cerdik orangnya. Dan Salman Al-Farisi ni dia orang Parsi, bapak ayah dia agama, dia agama Majusi dulu. Dia ni memang Allah Ta'ala takdir kan, bapak dia ni Tok Guru ilmu ulama dalam agama Majusi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia ni, Allah Ta'ala bagi dia taufik dan hidayah. Pada kecil duk belajar agama Majusi, duk mencari Tuhan. Kemudian dia nak keluar, ayah dia doa
sampai dia cari lari pergi agama itu, pergi agama ini, sampai dah dia lari tu ke Madinah, kena jual, kemudian Rasulullah bantu lepas daripada perhambaan, banyak panjang ujian dia. Kenapa? Nak mencari taufik dan hidayah, nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kalau kita tengok cerita Salman Al-Farisi ni, kita baca cerita dia, Allah jadikan manusia tu, setiap orang tu dia ada spek, kriteria yang berbeza. Apa yang dia lalui kehidupan dia dari kecil sampai dia besar. Kita baca ulama' ni begini kehidupannya, kita baca sahabat ni begini kehidupannya. Kemudian kita boleh tengok lah, masing-masing kita tepuk dada kita, aku ni macam mana kan, barulah kita boleh dah tengok sana, tengok sini. Kita boleh tepuk dada, aku ni dulu sebenarnya kecil-kecil macam mana kan. Kita boleh nilai diri kita, aku ni jenis orang yang Allah Ta'ala nak jadi baik atau tak nak. Bila kita dah tengok cerita sahabat itu, sahabat ini, orang yang berjaya, orang yang taat pada Allah, orang yang celaka, orang yang binasa dalam kalangan Nabi, dalam kalangan sahabat kan. Lepas itu kita boleh tanya diri kita sendiri, aku ni bila tengok dua cerita-cerita, aku ni sebenarnya Allah Ta'ala cipta bagaimana? Apa sebenarnya plan Allah untuk aku? Kan? Itu dia. Kita kecenderungan pada seseorang tu Allah dah letaklah. Kalau kita tengok diri kita, koreksi balik, masa apa aku ni dulu kecil dulu perangai begini-begini, dah besar sikit begini, kemudian aku buat, ialah diri sendiri kita yang tahu. Nakalnya aku dulu kecil-kecil begini, betul besar sikit aku jadi gini, betul dah berubah aku jadi baik gini. Kemudian gini-gini, oh malam ni ada dekat surah Baitul Rahman, rupanya dah jadi baik. Dulu memang aku memang lok-lok tu, duduk je ni kaki jalan, tepi jalan lempak contoh kan. Kita boleh tengok, kita dapat rasa, dapat nampak, aku ni adalah termasuk golongan orang-orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, golongan orang-orang yang Allah Ta'ala nak jadikan aku ni orang-orang yang baik. Maka kita tahu, oh ini merupakan titik-titik yang baik yang perlu kita sambut, yang Allah Ta'ala beri pada perlu kita polish lagi, teruskan amal ibadat, baru kita boleh muhasabah diri. Dengan orang gini, aku ni daripada level mana? Kadang-kadang orang ni dihidup, dia tak perasan sebenarnya dia tu hidup sebagai hamba, dan dia tak perasan dia ni ada tanggungjawab, dan dia tak kenal diri dia tu dengan plan Allah untuk dia. Dia tak dapat trace, tak dapat kenal pasti. Dia hidup-hidup itu pergi kerja, balik, makan, minum, beranak-pinak, pergi sana sini, buat kerja itu, buat kerja ini. Tapi dia tak menilai diri dia ni di sisi Allah sebenarnya bagaimana dia? Sudut pandang Allah pada dia ni bagaimana? Sudut taat dia, sudut apa yang dia buat, kasih sayang Allah kepada dia, oh Ta'ala nak plan ke dia nak jadi macam mana? Dan dia pula diri dia sendiri, dia nak plan diri ni nak ikut taat perintah Allah ataupun tak taat perintah Allah. Macam tu. Ada orang tak perasan. Tuan-tuan yang datang ni, orang baik-baik semuanya, muka-muka ahli syurga, bercahaya semua, orang baik-baik kan. Jadi perlu kita ni muhasabah diri kita. Bangun malam, tahajud kan, qiyam, lepas solat tu duduk fikir, aku ni macam mana lah pada dulu, akhir hidup aku ni macam mana kan, boleh fikir, aku ni akhir mati besok dekat mana, macam mana lepas mati aku sebenarnya Allah Ta'ala plan untuk aku ni macam mana kan. Boleh bila kita berfikir tu, kita, aku ni ada kelemahan begini, salah silap begini, barulah kita boleh mengorak langkah, yang ni aku kena baiki untuk jadi lebih baik, kena buat begini, kena buat begini. Semua sahabat apa perlu ada kan. Salman Al-Farisi menceritakan, ada tiga orang yang aku merasa hairan, yang merasa hairan sehingga membuat aku tertawa, kata Salman Farisi. Yakni yang pertama, orang yang mengangan-angankan dunia padahal ia sedang diburu oleh kematian. Satu, orang yang mengangan-angankan dunia, dia berangan, dia Salman Al-Farisi ni dia rasa hairan bila dia melihat, bila dia bermuhasabah diri dia, dia fikir, dia duduk kan, fikir diri dia, dia pun degilak ketawa. Dia memahami, cuba memahami apa dia itu kehidupan, kenapa kita ni perlu ada dekat dunia ni. Dia cuba faham, apa sebenarnya, kalau kita ni tak ada tak boleh kan, kenapa, apa perlu Allah Ta'ala ciptakan kita, untuk apa, duduk, melangu, mikir,
Maka dia pun, dia kata ada tiga orang yang aku merasa hairat dia tengok. Tiga jenis manusia dia kata. Yang menyebabkan dia jadi tertawa. Pertama dia kata, orang yang angan-angan dengan dunia, padahal ia diburu oleh kematian yang terlalu nakkan dunia ni. Angan-angan itu, angan ini. Sedangkan sebenarnya kematian itu sentiasa memburu dia. Sentiasa dia menghampiri ke kematian. Umur tu semakin panjang, umur semakin pendek, kan? Nombor makin panjang, kehidupan kita semakin pendek. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua dia kata, orang yang lalai tetapi ia tidak mahu menerima nasihat. Jenis orang lalai di sudut ibadatnya, di sudut tingkah lakunya, lalai dengan benda kebaikan, kemudian diberi nasihat, diberi faham, diberikan kefahaman tentang agama, tetapi dia tak nak dengar nasihat. Itu yang kedua. Kemudian dan orang yang selalu tertawa, orang yang selalu gelap, gembira je, padahal ia tidak tahu apakah Tuhan semesta alam murka atau redha ke kepadanya. Dia tak tahu Allah Ta'ala ni redha kat dia ataupun tidak, tapi dia seronok je, duk tertawa begitu begini, tapi dia tak tahu Tuhan itu redha ataupun tidak. Ini tiga jenis jenis orang yang menyebabkan Salman Farisi ini tertawa. Dan ada tiga hal yang aku merasa sedih, kata Salman Al-Farisi. Tadi tu dia rasa tertawa tengok manusia begini, begini, begini. Sebab apa? Manusia tu dia tak dapat mengenali diri dia. Dia tak boleh nak muhasabah diri dia, kehidupan dia sebenarnya bagaimana. Sampai Salman dia tahu. Satu. Kemudian dia kata, tiga hal yang aku merasa sedih sehingga membuatkan aku menangis, kata Salman itu. Yakni perpisahan dengan orang yang tercinta, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongannya. Pertama, Salman dia merasa sedih dengan perpisahan. Salman Al-Farisi duduk daripada Parsi itu, duduk mencari Tuhan, mencari agama, susah sampai kena jual jadi hamba. Lepas duduk dengan Nabi, seronok dapat kenal Tuhan, dapat kenal agama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu dia kata yang dia menangis, itu perpisahan dengan orang yang paling dicinta, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia memikirkan tentang huru-haranya hari kiamat, menyebabkan dia menangis gitu. Dan yang ketiga, ketika aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa tahu apakah aku akan diperintahkan masuk ke syurga atau ke neraka Allah. Dia terfikir hari kiamat. Pertama tadi berpisah dengan Nabi, orang yang dia sayang, cinta, okay. Kemudian dia risau tentang hari kiamat, nanti huru-hara tu bagaimana dia nak lalui. Dan yang ketiga, ketika mana dia nanti dihisap di depan Allah dengan amal yang dia buat semua tu, dia tak tahu ketika itu Allah nak perintahkan dia ni dapat masuk syurga ke dapat masuk neraka. Apa amal ibadat yang dia bawa itu, adakah Allah redha dengan apa yang dia buat dan dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tuan-tuan, masuk syurga Allah ni bukan disebabkan amal ibadat yang banyak kita buat. Masuk syurga Allah tu tiket untuk masuk tu, tapi adalah kita masuk syurga Allah tu dengan rahmat Allah. Kalau nak kita balas dengan amal ibadat ni, confirmlah kewajipan kita puasa, sembahyang, itu memang wajiblah kita buat. Tapi kita masuk syurga tu dapat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau setakat kita beribadat aja, itu dia tak cukup. Kita ibadat kita ni kita buat ni, dia umpama kita bawa bekal. Bekal tu banyak ke sikit ke amal ibadat. Macam tuan-tuan pada sini, contoh nak pergi travel overseas, nak duduk dekat UK kan. Jadi apa perlu buat persiapan, cari duit banyak-banyak lah, kan? Cari duit, simpan 1,000, 10,000, 100,000, 200,000. So duit yang banyak kita simpan itu, kalau dari sudut amal ibadat kita, puasa, semayang, semua tu ini kan, itu bekal yang kita bawa. Maka bekal kita untuk akhirat itulah amal ibadat tu yang menentukan level kita di mana.
Contoh, kalau macam kita sini duit kita banyak, kita pergi UK besok, mungkinlah kita boleh duduk dekat banglo sebiji, oh, memang selesa kan, dengan ada drivernya, dengan ada tukang tukang kebun pun ada, pembantu rumah, semua ada lengkap. Sebab apa? Kita sediakan sini bekalan duit yang cukup banyak untuk duduk dekat UK, kan? Contoh begitu. Tapi untuk akhirat nanti begitu, bekal amal ibadat yang menentukan kita di sana nanti, kita duduk dekat syurga mana? Syurga Firdaus ke? Jannatul Maqwa ke? Jannatul Naim ke? Apa level kita di sana? Berdasarkan bekalan kita yang kita bawa tu. Jadi kita nak banyakkan bekalan sini supaya sana di akhirat nanti, syurga Allah nanti, kita dapat tingkat yang tertinggi. Dan Nabi disebut kalau nak minta dengan Allah tu, minta syurga Firdaus. Nabi ajar, jangan minta syurga rendah-rendah. Dia kata, minta syurga yang tertinggi. Itu yang Al-Imam Syafi'i dalam dia punya munajat dia, yang selalu yang anak-anak kita kalau belajar sekolah dia akan baca lah. Ilahi lastu lil firdau si ahlak, aku ni tak layak masuk syurga Firdaus, tapi nak masuk juga syurga Firdaus. Nabi dia ajar, kalau minta, minta syurga Firdaus. Jadi bekal-bekal kita tu untuk pastikan kita berada dalam level yang banyak. Tapi dapat masuk syurga tu, itu dengan rahmat Allah. Bekalan tu untuk menentukanlah level kita di sana. Maka Salman Al-Farisi, tiga perkara menyebabkan dia ketawa, dan ada tiga hal keadaan yang menyebabkan dia menangis. Apabila dia mengingatkan kehidupan dunia, angan-angan, dan juga kehidupan akhirat yang akan dia lalui. Okey. Kemudian Al-Imam Ghazali dibawakan riwayat. Disebut ni seseorang meriwayatkan, setelah kematian Zurarah bin Abu Auffa, aku bermimpi melihatnya. Aku bertanya, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Ia menjawab, tawakal dan tijedak banyak angan-angan. Jadi kita ni tajuk angan-angan. Dia Al-Imam Ghazali ni dalam kitab Ihya ni, banyak riwayat-riwayat. Kadang-kadang riwayat tu sebut tak cerita, tapi dia menceritakan. Seseorang meriwayatkan, tak sebut siapa, dia kata, setelah kematian Zurarah bin Abu Auffa, seorang ulama yang terkenal, dia kata, aku bermimpi. Orang tu yang menceritakan, dia bermimpi melihatnya. Dia kata, maka dia pun ditanyalah pada Zurarah bin Abu Auffa ni, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Dia kalau kita tengok zaman para ulama, kalau ulama-ulama sufi ni, kalau dia membincangkan tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, mereka ni ada satu sisi yang kalau duduk sama-sama dia boleh sembang. Dia kata, aku dengan kau ni agak siapa pergi dulu. Dia kata gitu. Kalaulah aku pergi dulu, ataupun kalau kau pergi dulu, nanti minta lah bila kau dah mati besok, kau duduk dalam kubur ni, minta lah aku boleh tidur dalam mimpi aku dapat jumpa kau balik. Dia di alam roh lah. Kau dah boleh lah kita sembang-sembang. Aku macam-macam benda nak tanya nanti. Kau nanti macam mana sebenarnya waktu mati kau hidup. Dia orang ni ada perbincangan sedemikian. Antara dua yang hidup, sama-sama hidup, sama-sama tentuan lah adik-adik jemaah kan, antara pengurusi dengan SU dengan bendahari, kita ni besok macam mana lah mati kan. Tapi dia boleh bincang, besok kalau lah aku mati nanti, kalau kau mati dulu nanti, lepas tu nanti aku minta lah, aku kalau tidur malam tu, aku nak minta Allah Ta'ala dapat jumpa kau balik. Aku nak tanya kau mati macam mana kan, macam mana kau lalui mati tu, nak tanya kau kehidupan macam mana, amal yang kita buat ni, kita buat sama-sama amal ni, tengok Allah Ta'ala terima tak kan. Kau-kau dia dapat review sikit kan, macam mana amalan buat. Rasa kita ni lebih kurang je, lok-lok sama, rajin sama, lebih kurang. Tengok yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ke tidak. Dia nak dapat kan overview tu. Dia begitu. Jadi ulama-ulama sufi ni dia ada sedemikian. Ini ada cerita-cerita kisah yang dibawa. Dia kata, maka aku bertanya, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Ni kawan tu dah mati ni. Dia kata, ia menjawab, tawakal dan tidak banyak angan-angan. Maksudnya dia boleh ditanya kawan dia tu di alam roh lah ni, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Bila dia dah lalui, dah mati, sakarat, dah temu dengan malaikat, duduk di alam barzah sana, dia kata apa amal yang
yang berharga. Tawakal maksudnya bertawakal, berserah pada Allah. Time kita nak mati tuan-tuan, tiba masa nak mati tu, time tu kita memang dah Allah Ta'ala buka hijab kita. Bila Allah Ta'ala buka, orang lain tak nampak kan. Katakanlah kita ni nak mati lagi setengah jam, lagi setengah jam malaikat tiba masa ni kan. Masa tu hijab Allah Ta'ala, dah buka. Kita dah boleh, mungkin dah tak berapa nak gerak, kaki dah sejuk kan, dah sejuk naik sikit-sikit. Allah Ta'ala dah buka hijab, kita dah boleh nampak dah ada malaikat yang datang. Malaikat datang. Orang lain mungkin anak beranak, suami, isteri kita ada, dia tak nampak. Duduk tengah baca Yasin, seorang duduk kat telinga kita tengah talqin la ilaha illallah. Kita walaupun mata buka ke tutup ke, Allah Ta'ala dah buka hijab. Time tu kita dah nampak malaikat datang. Malaikat tu pakai pakaian putih ke, pakai pakaian hitam ke, dah memberikan satu gambaran pada kita, kita ni nak pergi tu dekat arah baik ke dekat arah kurang baik. Kalau malaikat yang datang tu pakai pakaian putih, kita dah ada rasa lega. Alhamdulillah, nampak satu gambaran bahawa amal kita buat ni, kesudahan kita tu baik. Tapi kalau datang tu tengok malaikat pakai pakaian hitam, itu memberikan satu gambaran yang menyerikan. Itu malam buka, sekejap tengok malaikat pun datang, pergi bagi tahu nak ambil nyawa. Itu yang akan kita lalui. Maka pada ketika itu, kalau kita nak mati tak ada apa dah, kita nak buat dengan tak berat. Itu yang dikatakan tawakal, bertawakal, serah segala-galanya pada Allah. Tak apa dah boleh kita buat. Dia kata amal yang paling berharga, tawakal pada Allah setiap sesuatu yang dibuat, dan tidak banyak angan-angan. Dia nampak dah ketika mana bila bertemu dengan Allah, duduk di alam barzah sana, dia kata dekat dunia dulu banyak sangat angan-angan. Dia kata jadi dia kata banyak angan-angan tu, itu amal yang sangat tidak memberi faedah. Jadi yang terbaik tak banyak angan-angan, bersifat fokus kepada kepada kehidupan di akhirat nanti. Okey. Kemudian Imam Al-Ghazali dibawakan kata Sufyan Al-Thawri mengatakan, Zuhud terhadap dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan. Bukan dengan memakan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang perlu. Katalah Sufyan Al-Thawri, nak zuhud dunia ini, dia kita kena kurangkan angan-angan. Tak banyak, bukan tak boleh ada angan-angan langsung. Sebab itu kan kita tak ada angan-angan langsung, duduk masjid pula pagi petang zikir tak jadi. Bukan itu, Allah Ta'ala suruh kita hidup ni, kita perlu cari dunia. Dunia ni perlu kita lalui, perlu kita buat amal-amal yang baik. Sila tuan. Ya. Yeah. Hari ke berapa? Dia yang disebutkan dalam hadis Nabi, waktu kita nak mati tu, waktu kita nak mati, time tu baru dibuka hijab. Beberapa ketika sebelum nyawa kita ni ditarik, sebelum nyawa kita ditarik, ketika itu kita dah berlaku transisi. Kita ni ada elemen rohani, jasmani jasad kita lah, dan kita ada elemen rohani. Jadi kematian itu adalah satu transisi, satu perpindahan. Kalau kita tidur disebut mati kecil, kalau kita mati betul itu mati besar kan. Jadi bila mati besar, mati kita betul, dia berlaku transisi, nak berubah daripada alam dunia nak masuk ke alam akhirat tu, dia akan berubah dari sudut alam. Kita nak pergi ke alam pula sana, nak pergi alam, waktu kita nak berubah tu sebelum seketika, sebelum kita mati tu, Allah Ta'ala buka hijab, kita je nampak, orang lain tak nampak. Kalau sebelum tu tak ada, tidak disebut secara jelas kita nampak alam sebelah sana tak. Nak mati tu memang disebut, maksudnya seketika sebelum kita mati. Kalau lama sebulan, 2-3 bulan kita dah buka, kalau lama dah kita taubat, ya baik kan, risau kan. Dia betul-betul sebelum kita mati tu, dalam hadis dia sebut gitu. Bila dibuka, sebab alam kita ni, kita just pindah aja sebenarnya. Cuma ialah kita ni sebagai manusia, sebab perpindahan yang tak boleh kembali. Kalau kita sini pergi ke UK, US, outstation, kita boleh balik.
boleh call, video call kan, boleh WhatsApp call kan, boleh tanya apa khabar kan, anak pergi overseas kan, pergi ke Jordan ni sana sampai, sampai boleh call, sampai-sampai tanya kat airport dah sampai sana, tengok selesa kan. Tapi perpindahan transisi antara alam dunia dan masuk ke alam seterusnya, alam barzah, dia pergi yang kita tak ada connect dah lepas tu. Tak ada connection lah kan, dia memang pindah tu. Tapi berlakunya transisi tu ni perpindahan roh. Sebagaimana kita tidur, roh kita boleh keluar berjalan, begitulah bila kita mati, mati yang betul, dia memang mati yang yang menyebabkan roh tu berpisah seterusnya. Dia berpisah utama. Itu yang menampakkan kaki sejuk naik kata, naik dia nak tangga semua tu. Kemudian baru kita dah masuk, kita dah nampak alam sebelah sana dibuka kan. Proses tu berlaku. Contoh kalau kita pada sini, kita nak pergi ke UK, nak pergi ke US, ini tak payahlah, nak pergi ke Sabah, kita naik flight, naik flight daripada Subang kan, Subang main flight Zah, atau mungkin lagi naik. Maka apa proses yang berlaku, kapal terbang tu naik, 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 kita pun naik. Oh, nampak, tengok, wah, KLIA pokok kelapa sawit kan, tengok. Itu yang bila mati tu, Nabi disebut mata ni, mata ni dia akan ikut roh. Roh dia akan keluar daripada daripada bahagian ubun-ubun kepala kita. Dan mata kita nanti dia akan tengok tu. Mata terbuka. Mata kita, ya, dia ada beberapa hadis lah. Nabi kata ada jenis mata terbuka, ada ada mata tak terbuka kan. Tapi benda tu bukanlah benda yang yang buruk. Maksudnya bila mata tu dia akan tengok roh kita tu keluar. Jasad, jasad ni duduk dengan dengan roh ni 10 tahun, 70-80 tahun, memang semati dah. Jadi apabila dia nak pisah yang akhir tu, mata tu dia akan tengok. Jasad ni dia akan tengok roh dia. Oish, nak tinggal lah, ni tinggal tu. Dia akan tengok tu buka, tengok roh tu keluar. Jalan. Macam kita naik kapal terbang, naik, tengok. Oish, buruk kelapa sawit. Oish, oh negeri Perak, oh Selangor lepas Perak. Pergi ke utara, oh dah lepas dah ni. Pergi tengok laut, oh dekat sampai dah ni. Tengok, oh landing, ada oh landing, oh turun. Sabah kan, oh dekat sampai lah, dekat sampai, dekat sampai. So dia berlaku tu, transisi tu berlaku begitu. Begitulah antara kehidupan kita dunia ni, daripada sini nak masuk ke alam alam barzah. Kita akan lalui benda tu. Cuma tiket kita tu masing-masing lah, ada first class, ada second class kan, dengan amal-amal kita yang yang berbeza, kita akan lalui tu. Step, step by step begitu kan. Okay, jadi Sufyan al-Thawri mengatakan zuhud terhadap dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan. Jangan banyak angan-angan. Zuhud terhadap dunia ni dia tak boleh banyak banyak angan-angan. Bukan tinggal tu. Bukan dengan memakan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang perlu. Maksudnya dengan bukan dengan memakan makanan yang kasar, bukan katakan zuhud ni kita makan benda yang tak bagus kan. Maksudnya kita makan makan biasa. Makan makanan yang sepatutnya untuk kita, bukanlah makan benda-benda yang yang kurang-kurang baik. Azan eh? Mm-hmm.
Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasih sekalian, ya. Kita habiskan buku surat ini sikit lagi, ya. Kita masih membicarakan tema yang pertama dalam bab yang kedua, iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Al-Imam Al-Ghazali dia bawakan tema yang pertama ini mengingatkan kepada kita jangan tenggelam dalam angan-angan. Imam Ghazali kata bukan tak boleh ada angan-angan, perlu kita ada angan-angan kehidupan dunia, taman niat apa yang nak kita plan, kehidupan kita berkecil, besar sampai kita bertemu dengan Allah, kena ada angan-angan. Tetapi jangan tenggelam, jangan sampai kita tenggelam terus dalam angan-angan, lupa sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, dan tujuan kehidupan kita yang sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak nanti. Tu benda jangan tenggelam tu yang menyebabkan kita ni kebanyakannya tenggelam. Okay. Kebanyakannya tenggelam dalam angan-angan. Kita mengutamakan angan-angan daripada sebenarnya jalan yang perlu kita tuju. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Dan Imam Al-Ghazali mula-mula disebut tadi, angan-angan tu nikmat. Kata lalai nikmat, kemudian angan-angan tu juga nikmat. Jadi benda namanya nikmat ni benda sedap, benda sedap confirm orang lalai, dan confirm kita ni manusia tenggelam. Sebab apa? Lalai dan angan-angan tu benda ni nikmat yang mana kita perlu diingatkan selalu. Bila kita ingat, teringat balik, ingat lama-lama kita jatuh balik, ingat balik. Itu sifat manusia. Manusia Allah tak ciptakan begitu sifatnya. Teringat bertaubat balik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat suka, sangat kasih pada hamba-Nya yang sedemikian sifatnya. Yang sifatnya dia lalai lupa bertaubat pada Allah. Allah Taala ni kalaulah kita ni manusia ni, Allah Taala sebut kita menjadi manusia baik je. Taat semua, puasa, buat ibadat, tak buat salah. Allah Ta'ala kata aku tak nak tengok manusia jenis macam ni. Allah Ta'ala kata aku akan matikan jenis manusia macam ni, aku akan tukar dengan satu makhluk lain, aku akan hidupkan manusia yang lain. Kalaulah kita ni tiba-tiba kita ni semua jadi baik, baik, tak buat jahat, tak buat dosa langsung, semua semayang elok, ibadat, tak merompak, tak mencuri, tak ada hasad dengki, tak ada buat benda tak elok. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ni semuanya macam ni, aku matikan kamu semua, aku nak buat cipta manusia baru yang hidup, yang dia ada buat salah, buat salah, buat dosa. Kenapa? Allah cipta manusia spek dia macam itu. Dia kena menjalani kehidupan sedemikian. Dan Allah sangat kasih cinta pada orang yang dia buat salah, orang bersilap, jatuh, minta doa, minta ampun. Allah Ta'ala sangat suka, sangat kasih pada hamba dia yang minta ampun. Itu sifat Allah begitu. Allah Ta'ala dia suka. Kita ni buat silap bukan nak suruh kita ni buat silap, tapi maksudnya kita buat silap, teringat balik, lalai, angan-angan banyak, minta ampun. Ya Allah, Tuhan ku, aku lemah ini. Allah Ta'ala sangat kasih dan sayang, maha pengasih, maha pengampun. Sukanya Allah begitu, sebab speknya begitu. Contoh kalau macam kita ni beli kereta, beli satu kereta BM, beli 7 series kan. Tiba-tiba kita beli parking bawah rumah, buat tempat parking yang cantik, buat parking yang elok, pasangkan dia selimut. 10 tahun kita beli tak pernah pakai, duduk kereta situ, pedah ni kan, tak guna kan. Walaupun beli juta-juta kereta duduk situ, tak pakai langsung. Ghairul mufid, tak guna. Jadi Allah Ta'ala tak ciptakan macam itu manusia. Allah Ta'ala ciptakan kita ni manusia, suruh bergerak, buat amal ibadah, buat salah bertaubat. Dan Allah nak tunjuk makhluk Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, dia buat salah dan dia ada sifat rendah diri, bertaubat kepada Allah. Yang mana benda ni satu benda yang sangat menyucuk kepada makhluk yang nama dia syaitan, yang namanya iblis, yang Allah Ta'ala suruh hormat aja pada Adam, dia tak nak hormat. Takabur, aba was takbaru, takabur dan sombong. Allah Ta'ala nak tunjuk ni makhluk aku cipta manusia, dia tengok dia buat salah, dia taubat pada aku, dia buat salah, silap dia taubat. Allah Ta'ala sangat gembira, dan Allah Ta'ala nak tunjuk yang namanya iblis, namanya syaitan yang tak nak hormat pada Adam tu sebab takabur sombong. Dan dia kata, aku nak lawan kau cipta manusia, wahai Tuhan Allah, kalau tak pun tak apa, aku akan janji, la umwiyannakum ajmain, aku akan sesatkan mereka semua, kata syaitan.
Aku nak sesat mereka. Dan Allah Ta'ala tengok, okey, kau cubalah. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baik, ini sentiasa akan buat silap. Taubat pada Allah. Kau tengok hamba aku, aku cipta betapa hebatnya. Tidak takabur, sombong seperti kau. Okey, kita ambilkan sikit lagi. Maka kata Sufyan al-Thawri, zuhud dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan. Kata, bukan dengan memakan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang perlu. Bukan maksudnya bila kita zuhud dunia ni kita tak boleh makan langsung, makan simple-simple sangat ni, tak. Ataupun kita pakai pakaian yang teruk, pakai pada pakaian bulu, tak. Ada rezeki orang tak nak bagi kehidupan kita selesa, pakai yang sebaiknya. Ada makanan yang baik, bila kita ambil, kita ambil. Makan. Itu bukan maksudnya kita makan benda yang baik itu kata kita zuhud, tak. Sebenarnya zuhud ni lah apabila ikut Sufyan al-Thawri, kata kita tidak banyak angan-angan. Kita mengenali kehidupan kita yang sepatutnya. Okey. Kemudian Imam Ghazali dia bawakan cerita. Pada satu hari Mufaddal bin Fadalah berdoa memohon kepada Allah agar ia tidak memiliki angan-angan sama sekali. Ini ya, kalau kita tengok ulama tu, para wali tu, mereka ni akan bila dia melalui kehidupan dia, kata Allah mahu angan-angan ni payah lah, susah. Maka ada. Dan mereka ni berdoa, minta pada Allah, ya Allah, kata, kau buangkanlah sifat angan-angan pada diri aku. Doa gitu. Dia kata. Dan doanya ni dimakbulkan. Dia kata. Sehingga dia tidak punya selera makan dan minum. Bila tak ada angan-angan tu, minta dengan Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Baru dia tahu, bila tak ada angan-angan tu, nak makan dengan minum pun tak ada selera. Makan, minum, selera pun tak ada. Macam mana tuan-tuan kita nak hidup? Nak selera makan tak ada, nak minum pun tak ada selera. Bila angan-angan tu, perasaan nak minum, nak makan tak ada. Itu dia katakan tadi, angan-angan tu nikmat. Nikmat Allah. Makan, minum pun tak ada. Lalu ia berdoa lagi kepada Tuhannya supaya angan-angannya dikembalikan kepadanya. Baru datang balik angan-angan, baru rasa nak pergi malam ni, lepas ni nak kena sup eko, nak kena tom yum campur kan, nasi goreng Pattaya kan. Baru dia terfikir nak pergi sana, kedai itu, kedai ini. Baru ada angan-angan tu nak, dia kata. Lalu ia berdoa lagi kepada Tuhannya supaya angan-angannya dikembalikan kepadanya. Setelah doanya dimakbulkan, ia kembali dapat makan dan minum dengan enak. Itu memberikan kita kefahaman tentang angan-angan itu. Kemudian dibawakan yang terakhir, bawah itu Al-Hasan pernah ditanya, wahai Abu Sa'id, kenapa anda tidak menyuci baju anda? Kata. Ia menjawab, ada urusan yang lebih mendesak daripada hal itu. Katanya, kematian itu diikatkan pada ubun-ubun kalian dan dunia dilipat di belakangkan kalian. Al-Hasan Al-Basri ini dia ditanya, dia nama panggilan dia dikenali sebagai Abu Sa'id. Nama Hasan Al-Basri. Abu Sa'id ni biasalah kalau orang ni dia berada anak-anak, dia akan sebut nama Abu. Kita contohnya ada anak Luqman, maka dia Abu Luqman, bapak Luqman. Nama Al-Hasan ni dia Sa'id, dia panggil anak dia Sa'id, maka orang panggil dia Abu Sa'id. Dia kata, kenapa kamu tak cuci baju? Sampai satu peringkat Al-Hasan ni pernah tanya, sebab nampak baju tu tak basuh. Tak ada nak basuh baju tu. Dia kata apa? Ada urusan yang lebih penting daripada basuh baju tu. Apa dia? Pada pandangan Al-Hasan ni kata, dia kata kematian itu diikatkan pada ubun-ubun kalian. Maksudnya kematian tu dah berada atas kepala dah. Punya dekat, bila masa je boleh datang. Maka tak sempat nak berangan-angan, nak basuh baju tu pun tak sempat. Kata. Dan dunia dilipat di belakang kalian. Dunia ni belakang kita, bukan benda yang jauh. Antara kematian dengan dunia tu sangat dekat. Bila-bila masa je orang tahu boleh lipat, boleh berlaku. Yang menyebabkan Al-Hasan Al-Basri ada waktu dan ketika dia baju dia pun dia tak sempat nak basuh. Dia dah nak murid dia tanya, Tok Guru ni macam ni, tengok besok pakai baju itu, tengok pakai baju itu kan. Jadi kena tanya kat ni, dia basuh tak baju kan. Tambah kalau duduk dekat, kalau sebelah masa saya duduk negara-negara Arab dulu, sana dia udara kering kan. Udara kering tu kadang-kadang kita pakai jubah ni 2 minggu tak basuh okey je, dia tak bau kan. Kalau kita sini tak leh, dia lembab kan. Katulistiwa ni pakai sari 2 hari dia mudah keluar bau lah kan. Negara Arab tu tak apa. Dia kering kan. Tak berasa kan.
Okey, insyaAllah tuan-tuan, jadi kita rasa jadi penting, saya rasa ganti itu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung. Tengok lagi, apa kalam-kalam ulama yang boleh mencetuskan rasa, memberikan keinsafan pada kita berkaitan dengan ayat-ayat ini, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuman wa la taj'al lahum fina wa la ma'na wa la man yattabi'una shaqiyya wa la matruna wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.